Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yoniso vicine dhammanti. Hayatilah dhamma dengan teliti dan cermat. Sangga yang saya sangat hormati, Yang Mulia Bante Skemo Mahathera, selaku Ketua Yayasan Dhamma Cakrajaya yang saya hormati, para Romo Pandita, para Dayaka Sabah yang sudah kerja keras dari beberapa hari yang lalu agar upacara kita hari ini bisa berjalan lancar. Marilah kita panjatkan puji syukur berkat kekuatan keyakinan kita kepada Tiratana hari ini tanggal 27 Agustus. Kita bisa memperingati hari ulang tahun Sima di Wihara Jakarta Dhamma Cakrajaya ini yang ke-32. Tepat 40 tahun berbeda dengan hari proklamasi yang ke-72. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Dhamma sebagai kesunyataan yang mutlak atau disebut paramata Dhamma tidak membeda-bedakan karena bersifat universal. Karena itu, Dhamma bila dilaksanakan dengan baik, maka Dhamma itu seperti obat yang diberi oleh dokter ketika kita sakit. Bila kita makan sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk, maka kita akan sembuh penyakitnya. Begitu juga Dhamma, bila kita praktekkan dengan benar, dengan teliti, maka Dhamma juga akan memberikan secara otomatis kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman. Sebaliknya, bila Dhamma itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka tentu walaupun kita hafal ayat-ayat suci, tentu tidak akan mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan. Jadi Dhamma itu juga bisa diupamakan seperti rakit untuk kita menyeberang ke pantai bahagia yang bebas dari banjir, keserakahan, banjir, kebencian, dan banjir, kebodohan batin. Sehingga bila kita terbebas dari tiga macam banjir yang
ada di dalam diri kita, maka kita akan bisa berada di pantai yang bahagia. Tetapi bila dhamma tidak dipelajari, dipahami dengan teliti, dengan cermat, maka sesuai dengan usia dhamma yang sudah 2606 tahun sejak dibabarkan pertama kali oleh Guru Agung kita, Buddha Gautama, kepada 5 orang pertapa, maka kita akan tersesat. Dan tujuan dari pencapaian kebebasan akan tidak tercapai. Karena itu maka dhamma hendaknya harus dipelajari dengan teliti, dengan cermat, agar kita tidak tersesat. Karena dewasa ini kita melihat, mendengar banyak sekali aliran-aliran yang berlabel Buddha, tapi tidak melaksanakan dhamma dengan baik, sehingga akhirnya tersesat jauh. Kita tidak menyembunyikan bahwa di kalangan umat Buddha juga ada kesesatan-kesesatan itu, sehingga tidak heran bila belum lama kita dikejutkan dengan adanya biku-biku yang dideportasi dari Amerika untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu ikut dalam kelompok korupsi di negara Thailand. Nah, biku-biku yang seperti ini itu jelas tidak teliti di dalam menjalankan dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Bukannya memberikan bimbingan, contoh, teladan yang baik kepada umat, tetapi sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik dan mencoreng nama Buddha. Karena itu maka umat Buddha dianjurkan supaya belajar dhamma harus teliti, harus hati-hati. Sebab kalau tidak, kita juga akan tersesat jauh. Sebaliknya bila dhamma itu dipraktikkan bukan saja oleh umat Buddha, siapapun yang mempraktikkan dhamma dengan benar akan memperoleh kebahagiaan. Ada satu kejadian nyata, seorang yang bukan umat Buddha suatu saat mengalami stres berat. Suatu waktu dia bertemu dengan temannya yang umat Buddha, yang rajin bermeditasi. Dari temannya ini dia mendapatkan petunjuk bagaimana cara meditasi yang benar. Dia mempraktikkan dengan sungguh-sungguh dan ternyata stresnya itu menjadi lenyap. Nah, ini satu bukti bahwa dhamma sebagai ajaran Guru Agung, bila dilakukan dengan benar, dengan cermat, dengan teliti, otomatis akan memberikan kebahagiaan.
Sebaliknya, kalau kita umat Buddha hanya pandai bicara saja tapi tidak mempraktikkan dhamma, ya dengan sendirinya tidak akan memperoleh ketentraman, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini bukan salahnya dhamma, tetapi kita sendiri kurang teliti, kurang cermat. Ada satu kejadian di mana Buddha ketika berkhotbah di kota Sawati, dia bertanya kepada seorang pemuda yang berasal dari Rajagaha. Dia menanyakan, apakah pemuda ini hafal jalan dari Sawati ke Rajagaha? Karena setiap bulan pemuda ini bolak-balik. Dia menjawab, sangat hafal jalan-jalan yang ditempuh itu. Kemudian Buddha bertanya, apakah semua orang yang diberi petunjuk oleh pemuda ini ketika akan pergi dari Sawati ke Rajagaha bisa sampai? Pemuda yang cerdas ini menjawab, belum tentu Bante. Karena bila orang yang saya beri petunjuk tidak memperhatikan dengan benar apa petunjuk yang saya berikan dan lalai, tidak teliti memilih jalan yang harus dijalani, maka kemungkinan dia tidak akan sampai. Ya begitu juga kita yang belajar dhamma ini, kita sudah diberi petunjuk oleh guru agung kita untuk jalan di jalan yang benar, agar kita pada suatu saat juga bisa sampai di tujuan dari ajaran guru agung kita, yaitu terbebas dari kemelekatan, terbebas dari loba, dosa, dan moha. Tetapi kalau kita lalai, kita tidak teliti, bukan hanya tersesat saja, tetapi juga loba dosa mohanya akan bertambah banyak. Jadi tujuan dari ajaran guru agung kita adalah mempraktikkan dhamma dengan teliti, dengan benar, sehingga akhirnya kita bisa terbebas dari penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sering umat salah pengertian. Umat lebih condong untuk mencari yang disebut kesaktian. Hal ini dalam ajaran Buddha itu sangat dilarang. Karena satu saat seorang bhikkhu yang Arya Indola Bharadwaja, karena mendengar para pertapa menghina guru agung Buddha, dia mempertunjukkan kesaktian sebagai seorang arahat untuk mengambil satu mangkuk terbuat dari kayu cendana di atas bambu tanpa menyentuh. Mendengar laporan itu, Guru Agung kemudian mengeluarkan satu peraturan bagi para bhikkhu, bahwa mempertunjukkan
kesaktian atau apinya itu merupakan pelanggaran. Apalagi kalau dia sendiri memang tidak punya apinya, tetapi mengaku punya kesaktian. Sehingga banyak orang berduyun-duyun datang kepada dirinya. Ini merupakan pelanggaran berat. Jadi Guru Agung mengutamakan bukan kesaktian berupa abinya, tetapi Guru Agung menganjurkan agar umat punya kesaktian dhamma yang disebut dhamma manta. Karena kesaktian atau abinya bisa terbang, bisa membaca pikiran seseorang, itu adalah hasil dari meditasi yang disebut samatha bhavana, dan itu tidak kekal. Tetapi bila kita belajar dhamma dengan teliti, dengan baik, mempraktikkannya dengan hati-hati, maka kita akan memperoleh yang disebut kesaktian dhamma. Dan kesaktian dhamma ini berupa kebijaksanaan luhur yang bisa dicapai melalui vipassana bhavana. Nah, ini adalah kesaktian yang abadi sampai kita mencapai tingkat-tingkat arya. Tetapi bila hanya bisa terbang, bisa baca pikiran orang, itu belum tentu dia punya pikiran yang suci, bersih. Karena itu maka yang Arya Anggulimala, itu ketika belajar dhamma, dia sudah mempunyai kesaktian, tetapi belum punya kesucian. Baru setelah beliau dibimbing oleh Guru Agung, maka Anggulimala ini menjadi arahat. Ya, semoga para umat di dalam kita mempraktikkan dhamma hendaknya bersikap hati-hati. Kita melihat bahwa dhamma harus dilakukan, dipraktikkan dengan hati-hati. Di dalam Anguttara Nikaya juga ada disebutkan, para umat bisa meneliti satu dhamma, apakah dhammanya Guru Agung atau bukan, yaitu dengan melihat apa yang dikhotbahkan. Kalau yang dikhotbahkan itu menumbuhkan rangsangan-rangsangan indria yang membuat kita tambah nafsu, tambah kekotoran batin, tidak muncul ketenangan di dalam batin kita, karena nafsu bergejolak. Maka walaupun itu yang berkhotbah adalah biku, itu bukan ajaran Guru Agung. Tetapi bila satu dhamma dibabarkan, membuat kita tidak bertambah nafsu, kita tidak menambah kilesa atau kekotoran batin, loba dosa moha menjadi
makin kecil. Dan muncullah kebahagiaan di dalam diri kita. Maka itulah ajaran Guru Agung. Walaupun mungkin yang menyampaikan dhamma itu hanya para Romo, Ramani, atau mereka yang disebut Dhamma Duta. Jadi kita bisa menilai sendiri. Sehingga kita tidak tersesat mana yang harus diikuti. Sehingga kita bisa tetap berjalan di jalan dhamma yang diajarkan oleh Guru Agung kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga dalam memperingati hari ulang tahun Sima yang ke-32 di Wihara Jakarta Dhamma Cakrajaya ini, ya kita bisa terus berjuang, tidak tersesat dari jalan yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita. Karena Guru Agung sudah bersabda, Tumhehi Picang Atapang, Tathagata. Tathagata atau Guru Agung itu hanya sebagai penunjuk jalan. Kitalah yang harus melaksanakannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu.